Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu Bunga. Di sini aku akan membuat one brand makeup tutorial, yaitu produk dari Pink Flash. Waktu itu aku udah review lip creamnya ya teman-teman. Nah di sini aku akan membuat makeup tutorialnya, sekaligus aku akan mereview produknya karena aku nggak tahu ya ini bagus atau enggak, karena benar-benar masih baru. Nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantu aku like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. So buat teman-teman yang penasaran dengan video aku kali ini, ikutin aku terus ya. Untuk foundationnya aku pakai yang ini yang nomor 02. Kelihatan lebih cair sedikit, ini udah mengalir. Untuk foundationnya, menurut aku ini lumayan bagus ya. Seperti ini, hasilnya masih kelihatan natural. Ini sentuhannya itu matte finish ya untuk foundationnya. Aku lanjutkan ke concealernya, yaitu ini. Aku akan paretkan sedikit di bawah mata. Kemudian aku lanjutkan ke loss powdernya. Ini daunnya seperti ini ya teman-teman. Aku akan tuangkan ke tutupnya sini ya tadi ya, jadi biar nggak tumpah. Seperti biasa, aku akan menunggu bedaknya saya dulu ya teman-teman. Kemudian untuk pensil alisnya, aku pakai warna yang grey blonde ya, ini coklatan. Untuk pensil alisnya sendiri, ini benar-benar bagus loh teman-teman. Jadi aku cuman pelan-pelan aja sedikit kayak gini, warnanya udah keluar, masih tetap kelihatan natural. Untuk pakai pensil alisnya saja, menurut aku ini udah cukup ya, nggak usah ditambahin pakai brow powdernya. Kemudian aku akan rapikan pakai concealernya. Aku lanjutkan ke eyeshadow palette-nya. Ini seperti ini. Lucu banget ya packing-nya. Nah, di eyeshadow palette ini buat eyeshadow-nya ya. Sedangkan ini blush on. Ini contour dan ini highlighter. Jadi udah lengkap ya satu eyeshadow ini. Ada blush on, contour, semuanya udah lengkap. Jadi nanti aku akan pakai. Yang pertama aku akan pakai warna ini. Ini agak kecoklatan ya. Wow, untuk eyeshadow-nya juga matte banget ya. Baru sedikit aku pakai udah keluar warnanya. Kemudian aku blend. Aku akan lanjutkan pakai warna yang ini. Ini seperti warna coklat ya, seperti warna bata gitu ya. Aku akan pakaikan warna shimmernya. Aku coba akan pakai yang lebih terangan. Ini. Kemudian aku blend dulu ya yang tadi shimmernya. Dan untuk sudut matanya, aku akan pakaikan warna yang ini. Jangan lupa di-blend juga ya, teman-teman. Dan aku akan kasihkan shimmernya lagi, warna yang ini. Tadi aku kasih yang ini ya. Kemudian aku pakaikan shimmer yang ini lagi, warnanya. Wow, eyeshadow-nya itu matte banget ya. Aku pakai, itu kelihatan banget warnanya.
aku akan lanjutkan ke fase yang satunya lagi. Untuk bagian mata bawahnya, aku pakai warna yang shimmer ini ya. Kemudian untuk yang bagian sini, aku kasih warna shimmer yang agak terang ini. Aku akan pakaikan eyelinernya, ini yang waterproof. Eyelinernya udah selesai aku pakai, sekalian aku pasang bulu matanya. Karena tadi bedaknya belum aku rapikan, sekarang aku akan rapikan bedaknya dulu ya teman-teman. Bedaknya udah aku rapikan, aku lanjutkan ke blush on-nya sekarang. Aku akan pakaikan blush on-nya. Ini di eyeshadow palette-nya ada blush on ya. Aku akan pakai warna yang ini. Biasanya aku kalau pakai blush on, aku akan tambahin hidungnya sedikit sini ya. Biar kelihatan lebih fresh gitu. Aku akan kasih sedikit di bagian dagu juga. Aku lanjutkan ke konturnya. Ini konturnya ya, aku akan pakaikan sekarang. Oh ya, tadi aku lupa belum pakaikan maskaranya. Jadi aku akan pakaikan sekarang. Kemudian aku lanjutkan ke lip cream-nya. Ini yang nomor N02. Makeupnya udah selesai, setelah itu aku akan kembali lagi seperti biasa, aku akan membetulkan hijab aku dulu. Nah selesai juga ya teman-teman makeup aku. Dari sekian banyak produk yang aku pakai, hampir semua produknya aku suka ya. Karena menurut aku produknya tuh masih relatif murah. Nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantu aku like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.